Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Serba Serbi Life Channel. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan tips cara menyimpan tomat supaya awet ya, supaya tahan lama. Nah, ini ada tomat, ada tin wok, dan ini ada tisu dapur. Pertama-tama, kalian harus membeli tomat yang ada tangkainya seperti ini ya, yang masih ada tangkainya ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita taruh tisu dapur ke dalam wadah. Tujuannya untuk menyerap air ya. Biasanya kan di kulkas itu kayak ada berembun-embun gitu ya, kalau udah berapa hari gitu. Nah, itu bisa diserap nanti airnya, biar nggak gampang busuk. Lalu kita taruh tomatnya di sini. Kalian pilih tomat yang masih fresh seperti ini ya. Lalu kita tutup wadahnya. Oke, setelah itu kita simpan ke dalam kulkas bagian bawah. Oke, sekian dulu tips dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan share, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.